hari ini memang sesuai dengan kita janji, ya kan? Karena ketemu di bandara, Bunda sebelum kau mulai, Bunda perkenalkan diri dulu, perkenalkan yang kiri kanan, oke? Yang sebelah kiri adalah Ibu Ruth Laiskodat, beliau adalah Kepala Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur, beliau. Lalu sebelah kanan adalah Ibu Hendarina Laiskodat, siapa lebih akrabnya Ina Laiskodat. Ibu Ina Laiskodat itu adalah harusnya di Badan Kepegawaian, tapi juga sekarang merangkap menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Makanya ini berhubungan dengan kakak pas, jadi saya panggil mereka dua ini untuk dampingi Bunda. Kebetulan kalau saya punya orang bule satu, sudah bule, Steve ini adalah pengurus di Dekranasda yang memang Bunda kenal dia sebelum di Dekranasda itu, sebelum Bunda menjabat, beliau ini waktu Bunda ketemu orang, beberapa orang asing, terus acara, dan dia di depan ini beliau yang terjemahkan. Berkaitan dengan saya biasa dalam les bahasa Inggris LBI, melihat dari program pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi yang menjadikan pariwisata sebagai prime mover NTT, sehingga saya berpikir bahwa waktu itu memang saya waktu itu belum mengajar. Jadi saya lihat kan waktu di sana itu kan kami punya potensi wisata budaya, kepala tradisional milik itu adalah kampung saya, tapi di situ banyak orang dari luar yang mau jadi guide di sana. Nah, jadi anak-anak di situ kan kasihan kalau misalkan generasi saya susah selesai, siapa yang mau ganti lagi gitu. Jadi saya berpikir untuk membuka mereka. Nah, jadi setiap kali kita posting itu ternyata 8 tahun juga dari waktu itu. Jadi dia bilang, sudah kita kolaborasi saja dan kami memberikan tahu belajar secara online. Dan saya sangat bersyukur sekali waktu itu. Jadi kita bekerja sama dengan teman-teman dari Kampung Inggris Pontianak, kita melakukan kreasi. Jadi Merdeka Award itu satu penghargaan yang diberikan oleh Bakti Kominfo kepada kami anak-anak muda yang peduli tentang generasi atau memberikan satu atau melakukan satu terobosan baru di masa-masa pandemi COVID. Dalam hal ini bahwa ada pandemi COVID dan kami melakukan sesuatu yang makin mulai atau gitu. Berarti sekarang itu sudah sekian banyak. Nah, kira-kira kendalanya apa? Kalau kendala di sana, kalau mau jujur mungkin saya ke akses ke tempat lokasi, misalkan saya harus mengakui itu yang susah. Itu misalkan saya kendala, misalkan saya sekarang mau misalkan mau ke desa Lembur Tengah. Desa Lembur Tengah itu kan dari pesisir ke gunung. Nah, itu berarti saya harus menggunakan kendaraan dan lain sebagainya. Tadi biasa saya keluarnya itu di kendaraan. Nah, jadi misalkan saya harus besar apa-apa uang, saya harus bayar ojek lagi. Bunda penasaran, waktu yang di ND itu kok mereka bisa undang kakak? Oh, ya. Mereka tahu itu dari mana? Karena memang kita yang pertama kali melakukan kajian tahun 2020 kan? Iya. Kalau ini kan 2021. Oh, okay. Jadi orang sudah tahu saya. Oke. Apa dan cita-citanya apa? Saya berharap ya kebaikan ini kan kita kalau untuk semua ya, artinya kebaikan ini kan ada sebenarnya. Jadi kalau misalkan orang berpikir loh kalau kira-kira yang baik itu seperti apa, saya pikir kita ya. Jadi kita berdiri sendiri untuk berdiri orang baik. Dan memotivasi ya. Anak-anak muda lain seperti kakak ya? Saya Juli Sutrisno Laiskodat, Bunda Baca Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama dengan saya Hendarina S. Laiskodat, STMSI, Kepala Badan Pegawaian Daerah Provinsi
Provinsi Nusa Tenggara Timur merangkap pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Rukmi Laisodat, SSI APTMM, Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Sabrak Manima, mahasiswa Universitas Kristen Hartawacana Kupang. AM Daniel Lanma SPD, founder of Les Bahasa Inggris Alor East Nusa Tenggara Province. I am Steve Parera SPD from Dekra Nasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. I am Pisga Manafe SPD. I'm from Dekra Nasda East Nusa Tenggara Province. Kami mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional 2022.